saya kira ucapan ini adalah ucapan yang paling penting sekali. Mesej yang diberikan ialah kesiapsiagaan dalam menghadapi pelanggan umum. Bagi UMNO, ini bukan pilihan menang tak kalah, tapi ialah kemestian menang kerana dari segi negara dan orang Melayu akan membayar harga yang sangat mahal sekiranya UMNO kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Kerana kita berhadapan dengan musuh politik kita yang menggunakan apa jua cara dengan melalui perang persepsi yang ditujukan bagi melemahkan pemikiran rakyat terhadap UMNO.